Utuh. Makan dah, makan-makan ni buang lah. Ya Allah, hajir. Ada video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat semua? Dah lama tak jumpa korang semua. Sihat eh? So, buat apa dah lama sangat tak review? Hari ni insyaAllah kita akan review. Nak tahu apa dia? Jom kita saksikan. Ay, tak kena pula. Okay semua. Wah, dah lama tak buat kelakor dalam review kan. So semua sihat? Alhamdulillah. Aku yang jawab. Wah, alhamdulillah sihat semua. So terima kasih banyak pada yang tengok review Wak pada hari ni. Okay, sebelum tu jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita CGO TV. Okay, jangan lupa subscribe. Tekan yang belah kanan korang tu. Tekan loceng tu, jangan lupa. Sekali, tekan sekali tau, jangan lupa. Okay, pada hari ni kita akan review something lain daripada yang lain. Nak tahu apa dia? Kau nak tahu apa dia? Kita akan review pot. Nak tahu pot apa? Nampak pot Datuk? Tak ada. Ada. Nak tahu kat mana? Buat terlupa. Ni dia. Kaliber Koko daripada UL. So hari ni kita akan review UL Kaliber Koko. Nak tahu apakah kelebihan dia? Apakah function dia? Apakah yang apa dia? Pegang balik. Kita nak tengok apa dia yang kelebihan, yang padu tak padu, kita akan tengok jap lagi, okey. So guys, jom kita unboxing. Okey. Inilah dia. Kerengga, kerengga patek. Ada kerengga kat sini? Pede. Okey, so kita sambung balik. Minta maaf tadi ada kerengga tadi. Wak pun terkejut juga tadi. Wak sekarang ni diberi cabaran untuk review dekat tempat kerengga. So tak apa, Wak sahut cabaran tu. So hari ni kita akan review Kaliber Koko daripada UL. So tak boleh dengan masa, kita akan tengok apakah function yang paling padu dia. Padu ke tidak function dia, tak tahu. Kita tengok sekejap lagi. Okey. Sekejap eh. Kita buka dulu plastik dia. Memang sebab buka kat atas tak boleh, tak lepas. So aku buka berbawah. Senang sikit nak buka. Yes, ini dia UL Kaliber Koko. Plastik, tolong dah buka, tolong buang tempat yang sepatutnya. Okey, so ini adalah UL Kaliber Koko. Kita akan tengok sekejap lagi apakah function dia, okey ke tidak kan. So kita akan tengok sekejap lagi. Okey. Okay, apa? Tadi yang kau baringkan tu style. Ya, yeah, sini. Style lah. Okey. Orang Kaliber Koko suruh aku buat jenis ni, aku ikut jenis ni. Okey. So bahagian depannya inilah dia. Kaliber Koko UL, okey. Kaliber Keep On Keeping On. Betul lah. Keep On Keeping On. Apa maksud dia pun tak faham. Okey. So bahagian belakang dia tertulis info apa yang sepatutnya ada dalam kotak ni. Okey. Dan bahagian tepinya adalah untuk social media dia orang. Okey, Instagram, Facebook, YouTube dan Twitter. Okey. So ini dia dah beritahu sekali warna apa yang ada. Okay, dia ada 4 warna. Dia ada merah, biru, grey dan warna hitam. Okey. So sekarang ni awak ada warna hitam. Okey, jom. Kita buka. Okey. Kita tengok pula dalam dia. Okey, ini dia bahagian dalam untuk Kaliber Koko. Sekejap, buat cabut dulu. So inilah bahagian dalamnya. Okey guys, so inilah bahagian dalamnya. Nampak dua kali aku sebut. Okey. So pertama sekali akan adanya user manual dia. Ni yang banyak-banyak ni. Okey, yang korang takkan baca, tahu? Yang korang takkan baca. Yang kedua adalah regulation apply to sale distribution. Okey. So ini dia punya kad kuning dia, tak tahu kad kuning apa. Kalau awak suka merah, kat merah keluar terus padang. Oh, tu main bola. Sorry, salah. So inilah dia Kaliber Koko. Lawa bosku. Yes, kita buka dulu. Yes, ini dia Kaliber Koko. Lawa bosku. Oi, cantiknya. Okey. So jom kita tengok sini pula, kita tengok pula bahagian dalamnya ada apa pula. Bawah macam tak ada apa-apa. Kita beli ni kot. Asyik ni je kot yang ada. Yes, kita buka dulu. Dia ada bagi cartridge satu lagi. Sebiji macam UL Kaliber yang dahulu. Sama. Cuma kalau kau perasan, cartridge dia berwarna merah. Sebab nak tahu beza kan. Sebab warna merah ni kenapa? Sebab ianya menggunakan coil 1.2 parallel coil. Okey, dia berbeza dengan 1.4. Okey, berbeza. Okey, so apa lagi yang ada? Ni USB Android. Betul.
tu Android kan, Android yang biasa je. Okey, lepas tu yang paling best, yang paling best ni ha, ha ni yang paling best ini, dia punya tempat gantung dia. Ha, gantung biasalah kan, takkan tak pernah gantung. So yang terakhir adalah ini, ini amalan terakhir, tolong jangan makan. Ini bukan untuk dimakan. Okey, letak balik dalam ni. Okey. Okey. So ni adalah Caliban Coco. Yes, by UL. So UL telah mengeluarkan something yang baru, yang lebih ringan, lebih cantik daripada Caliban. Okey, cuma ianya berpetak. Okey, saiz ninya pun agak berbeza daripada Caliban yang biasa. Okey, UL Caliban yang biasa mengandungi bateri 520 mAh. Seperti Caliban Coco, sama saja bosku, mesti sama bateri dia juga 520 mAh. Tetapi perbezaannya adalah cartridge dia. Cartridge Caliban Coco didatangi dengan 1.2 ohm iaitu parallel coil, tetapi Caliban pula didatangi dengan 1.4 ohm biasa, coil biasa. Okey, so maksudnya apa yang awak sempat baca tadi pasal Caliban Coco ni, ianya boleh menggunakan flavor free base dan sonic. Okey, so maksudnya dia lebih padu lagi lah. Okey, jom, ini bahagian depan dia. Okey, sama saja Coco Caliban, sama je Coco Caliban. Bahagian tepinya ini adalah ini awak tak tahu awak, ni air hole dia, ni LED dia, confirm, ni confirm LED air hole. Okey, ada dua bintik ni. Dan ni ada tempat apa tadi orang panggil? Tempat gantung tadi. Apa panggil? Ah, tali gantung macam kita. Ah, ni kat sini. Ah. So ini bahagian charge di belah bawah ni. Ah, so simple. So dari segi design, tak apa. Design nanti awak akan terangkan, tapi kita tengok bahagian dalam dia. Bahagian dalamnya pula, okey, dulu Caliban ada dua bintik, bukan bintik lah. Okey, dia sama macam Caliban dalam dia. Cuma bahagian magnet dia berwarna hitam. Dia tak macam Caliban dulu. Caliban dulu warna silver. Tapi sekarang ni dia datangi dengan warna hitam. So macam sama je lah. Okey, jom kita tengok keseluruhan pula. Jom kita. Okey, sambung balik. Okey, sekarang ni awak tengah isap Caliban yang lama. Okey, kita akan tengok performance untuk Caliban Coco. Adakah berbeza? Adakah yang dimasukkan 1.2 ohm parallel coil ni lebih, dia lebih padu daripada 1.4? Kita akan tengok kejap lagi. Okey, so kita akan tengok dimension untuk Caliban Coco ni. Okey, Caliban Coco, okey, ketinggian dia adalah 67 mm. Okey, dan kelebarannya adalah 43 mm, dan dia punya ketebalan dia adalah 12 mm. So ianya tak tak bersamaan, dia tak kecil sangat. Dia berbeza dengan Caliban, okey, yang dulunya, sebab ketinggian. Ha, nampak sangat kan? Ha, kelebaran. Dia lebar, dia lagi lebar. Panjang petak. Betul juga kan? Petak lah, takkan tak ada beza kan? Anjir. Okey. Okey, so bateri dia sama. Okey, bateri dia sama. Nanti kita akan review sekali lagi. Kita akan compare kan Caliban Coco dengan Caliban yang dulu. Okey, tapi hari ni awak tak nak yang dulu tu lepas. Pas is pas. Okey, kejap. Wah, ganggu betul rambut awak. Okey, jom kita tengok pula cartridge dia. Berwarna merah bosku, warna merah. Aduh. Okey, jom kita buka. Kita buka dulu. Nak tahu apa yang awak lepas nak buat magic? Nak tahu apa dia? Ah, kejap, sabar kejap. Ah, tak boleh buka pula, anjir. Ah, dah boleh buka dah. Ah, okey. So awak dah buka dah. Nak tahu apa dia, flavor apa? Kejap, buat magic kejap eh. Jadi sebutan, jadi sebutan, sebutan. Wah, sebutan dan rebutan. Inilah dia Equal. Ah, flavor daripada Equal iaitu Red Bull bosku. Ah, jom. Inilah dia flavor daripada Red Bull iaitu flavor daripada Equal Energy Series iaitu Red Bull. Wah, terbalik. Jangan marah. Okey. Jom, dia ada 4 flavor. Okey, tetapi yang buat menambat hati awak adalah Red Bull. Okey, jom kita tengok. Jom, sekali aku nak jom. Okey, jom. Alamak, terkoyak pula benda ni. Ni dia Red Bull. Red Bull bosku, Red Bull. Okey. So, suka hati dia nak lalu inter frame. Ada inter frame. Okey, jom kita koyak macam dulu. Ni dia bang. So benda ni bang. Sorry bang. Okey, kita isi dikit dia. Okey.
Ini tengok flavor dia, padu pun tak padu dengan kaliber koko ni. Alhamdulillah. Energy series. Lepas korang dah isi, tolong tutup. Jangan biar macam ni. Nak isi apa, nak rasa apa, tutup dulu. Dah, kita isi salon. 1.2 parallel coil dengan 1.4. Adakah ini berbeza? Sementara kita tunggu dia serap, kita isap dia. Ada on off ke? Tak ada kan? Kalau ada on off padu. Tak ada. Dia tak ada on off. Okey. Dia auto draw. Dia tak ada button. Dia tak ada button bosku, dia tak ada button eh. Oi, cepat dekat flavor dia naik. Cepat. Hai, cepat kaki. Okey, tutup dulu. Yeah, dah tutup. Cantik ah, awak suka design dia. Cantik sikit dia perpetak kan. Lain daripada yang lain lah. Tapi tu lah. Dia punya ni cat jari dia nampak sangat kesan dia cat jari. Okey. Ready? Kita test. Tak perlu. Kita perlukan ni saja dah mencukupi. So, Caliban Coco lebih sedap daripada Caliban biasa sebab dia punya rasa dia padu weh dengan flavor yang equal lah. Sedap weh. Flavoring dia kau-kau weh. Dia flavoring dia kau gila. Oi, kau dah rasa? Belum. Belum lagi. Sedap weh. Tak payah pegang macam pentampen apa-apa. Rasa kat sini lagi padu sebenarnya. Nak sign nanti eh, sekejap eh. Relax dulu kat situ, relax dulu. Okay. So, Wak pun dah buang kaliber yang lama. Okay. Kerana Wak dah suka dengan kaliber koko. Rasa dia lain, babe. Pergi, babe. Pergi gila. Okay. Red Bull, babe. Red Bull. Dia punya pergi dia. Rasa macam nak lari rasa. Tak boleh tahan. So, dari segi flavoring, cun. Okay, sebabkan parallel coil 1.2 ohm berbeza dengan 1.4. Okay, so guys, siapa yang nak test, boleh datang dekat Sigara Vestor Shah Alam. Okay, kita ada tester dia, boleh test, tak ada masalah. Okay, flavor equal pun kita dah ada dekat Sigara Vestor Shah Alam. Jangan lupa datang. Okay, kita ada 4 flavor equal Energy Series, bosku. Okay, rasa dia pun padu. Dan untuk koko juga pun padu. Kalau korang tak percaya, datang dan test. Bezakan dengan kaliber anda. Okay. So, tanpa membuangkan masa. Tanpa melengahkan masa. Kita akan persembahkan. Satu persembahan yang baru daripada Wak Suka. Okay. UL Coco kaliber. Okay. Kenapa buat nama Coco pun Wak tak tahu. Pedih gila. Pedih kau tahu tak? Tepik. Kalau kena buta tadi macam mana? Buta kau tahu. Okay guys. So itu sahaja berkot. Itu sahaja berkot daripada Wak. InsyaAllah harap kita dapat jumpa lagi. Jangan lupa untuk subscribe. Okay. Subscribe itu gratis guys. Okay. Jangan lupa untuk subscribe. Dan tekan loceng tu sekali. Okay. Katal. Okay. So guys. Itu sahaja berkot daripada Wak. Harap kita dapat jumpa lagi. InsyaAllah. Satu masa kita akan jumpa lagi. Okay. Okay. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jadi seputan dua kali ganda CGO. Bye-bye semua.